Okay, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Macam-Macam Ada. Macam-macam ada ya, memang betul. Macam-macam ada ni. Okay, hari ni kita buat review sikit. Aku ni seorang cyclist juga. So, kita nak buat custom bike ni. Aku beli frame kosong saja sebenarnya dengan Abang Faizal dari Puchong. Aku duduk kat setapak pergi ambil kat Puchong. So, frame ni Megamo Opalite. Dia punya frame ni Scadium, fork dia carbon, seat post dia carbon. Kita tengok seat post dia machine 11, dia punya stem pun machine 11, fork dia carbon, body hitam, all black ya, body. Okay, kita tengok, memang ringan lah, ringan. So aku beli ni dengan Abang Faizal dekat Puchong. Kita nak buat custom sikit nanti. So part lain kita dah beli, nanti aku tunjukkan kat korang. Aku dah beli sikit beberapa part. Ni kita buat daripada scratch lah ni. So nak kata terror sangat tak juga, ramai lagi abang-abang yang terror sana. Ini pun rakam dekat anjung depan rumah aku. Aku duduk apartment. Bunyi motor memang bising ni. Tak apa, okay, yang ni frame lah, frame all rounder. Aku nak try all rounder. Sekarang aku pakai Aero punya. Memang bunyi bising kan, letak kat anjung rumah ni dengan traffic light. Okay guys, nanti kita sambung lagi. Aku tunjuk frame dulu, nanti aku tunjuk wheel set dengan group set yang aku dah beli. Okay guys, ini wheel set dia. Aku dapat second juga, dia nama Cannondale. Cannondale wheelnya, wheel set untuk road bike lah. Aku dapat dalam 500 second Cannondale Medux. Medux yang sebut lah. Kita tengok Medux. Okay, lagi rim ni dia pakai rim untuk disc brake lah, sebab aku punya Opalite tu memang disc brake ni. So wheel set ni condition okay lagi, so aku beli ini wheel set untuk dipasangkan frame tu nanti. So aku dapat juga tayar second juga aku dapat, Continental Ultra Sports 25mm 700C. Ni belum pasang lagi. So disc dia pun aku dah beli, disc brake dia Shimano. Aku beli Aero dia punya bar pun Eros, aku beli dekat FB Marketplace. Murah je ni, aku dapat 50 kalau tak silap, daripada Pahang. So tayar ni, tube aku beli baru. Tube aku boleh dapat beli baru. Tube beli kat Shopee je, murah. Tube dengan disc ni aku beli barulah. So tayar 2 biji, tubes ni nanti kita akan pasang, try handlebar, tayar. Okay, wheel set nanti aku tunjuk pula, group set dia yang aku dah belilah. Itu pun hunting juga, second dekat FB Marketplace, ada sikit carousel bar dia sikit. Okay guys, ini group set dia. Ini aku dapat hunting juga dekat dalam FB Marketplace. Aku dapat group set 105R 7000, shifter dia sekali dengan kabel. Ni R7000 105. Okey, jamannya RD dengan FD dia. Yang ini RD untuk 105 tapi model 5800. 5800 ni model. So yang ni short cage lah. Yang ni dia punya FD dia 105 juga kan. Cumanya yang aku silap, yang ini bukan, dia tak ada clamp. So body untuk Opel tadi kena ada clamp. So aku kena beli dia punya clamp lah. Opel Lite ni dia pakai, dia tak ada ni, dia kena pakai clamp tu nanti. Aku dah order, tunggu, tak sampai lagi. So yang ini second, yang ini second. Cassette pun cassette second, Sunshine. Cassette Sunshine
sampai 30 lah. 11 speed. Crank je aku tak dapat 115 sebab mahal sangat. Jadi bajet tak cukup, aku pakai Shimano S500. Yang ini compact lah, 50 34. 50 34. Yang ini disc brake dia lah. Aku pakai CNC CNC A8000 Pro. Tengok review orang cakap ok kan. Lepas tu dia punya design, dia punya colour pun memang cantik, cukup menarik. Hydraulic. Okay. So barang-barang lain ni kecil-kecil aku pun dah beli sebenarnya. Yang ini colour merah, batik punya. Aku beli kat Shopee je, Shopee murah. Shopee. So aku beli juga dia punya apa ni, housing dia, kabel punya housing ni. Aku malah nak pakai hitam, aku pakai yang warna merah punya. Nak bagi colouring lah kononnya kan. So aku akan pasang dulu yang senang-senang. Apa lagi, wheel set dah paling senang. Pasang tayar dulu, lepas tu aku pasang disc. Aku masukkan dulu nanti handlebar apa semua aku akan tunjukkan. Ini pun aku baru beli juga. Yang ni beli kat Shopee saja. Okay guys, so ada beberapa barang lagi sikit je yang aku nak sampai. Selepas semua dah ada, aku akan review, kita buat pemasangan pula eh. Okay guys, tunggu. Okay, betul juga. Ni terlupa satu benda kat ni, yang penting kat ni kan? Tak ada benda ni memang tak boleh jalan juga ni. Aku pakai KMC ni eh. KMC punya rantai untuk 11 speed lah, KMC X11. Kan, yang ni aku tak beli second lah, aku beli Shopee juga. So ada barang yang aku hunting second dan ada barang yang aku beli daripada Shopee direct. So kalau murah dengan barang, barang tu lebih kurang murah dengan barang second, aku beli yang baru je lah, sebab beza sikit je. Okay guys. Okay, ni tayar beli dekat Shopee. Kan, beli kat Shopee wheel lid. Jadi kita try pasang lah. Try pasang dekat this wheel set ni. Okay, jadi aku dah masukkan ni tube eh. Tube, bukan tayar luar, tube. Jadi aku dah pump sikit. Memang ngam lah. Memang ngam. Dah masuk sikit. Ni kita pump dulu sikit. Bagi tengok okay, dah okay. Okay guys, ni aku dah pasang sikit lah. Saddle dia, rim dia, pasang lah. Okay guys, kita pasang dulu tayar second ni dekat rim ni. Rim kosong lagi, tak ada tayar. Jadi hari ni kita try pasang tayar ni dengan tube ya. Okay guys. Okay guys, ni basikal yang dah siap. Dah masuk semua cabling, rantai semua dah masuk. Dah apply.